Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi, kali ini aku akan menyajikan sebuah konten. Aku tertarik juga ya untuk melihat info berkaitan dengan istri Presiden Korea Selatan yang curi perhatian warganet di KTT G20. Inilah teman-teman profil singkatnya. Ini kalau dilihat beliau istri dari Presiden Korea Selatan yang bernama Kim Kun Hee. Beliau di sini seperti yang dilansir dari kompas.com yang disajikan sekarang 16 November 2022. Bisa kita lihat saksikan dia penampilan sederhana. Senang kita melihatnya. Sangat sederhana. Sosok istri Presiden Korea Selatan Kim Kun Hee ramai dibicarakan warganet di media sosial. Mereka nih warganet, menurut informasi yang disampaikan oleh kompas.com, yaitu sibuk apa ya, ramai membicarakan penampilan dari Kim Kun Hee. Teman-teman, video seperti yang disajikan bisa dilihat dari video ini, penampilan sederhana, dan beliau didampingi oleh Ibu Iriana ketika menyambut kedatangan Presiden Korea Selatan. Nih teman-teman, ini akun apa ya, ini awal diviralkan di akun Bella, itu @bella003. Teman-teman, video ini menunjukkan bahwasannya ketika ini ada bincang-bincang antara Ibu Kim ya, Kim dengan Ibu Iriana. Teman-teman, video ini banyak jadi komentar ya. Nah, di sini video tersebut juga banyak mendapat komentar. Saya tidak menemukan keburikan katanya di rombong Korea tersebut. Dan ini teman-teman, kita coba lihat, ini bisa diperhatikan ya. Di mana letak 50 tahunnya itu, tulis akun dengan nama Nunaju. Cuma dikucir sederhana kok cantik banget ya. Ini kata akun Mbak Woro. Siapa sosok Kim Kun Hee itu? Ini profil beliau teman-teman, dari istri Presiden Korea Selatan Kim Kun Hee. Kim Kun Hee merupakan istri dari Presiden Korea Selatan, yaitu Yoon Suk Yeol. Dia dilahirkan di Yangpyeong, Korea Selatan pada tanggal 2 September 1972. Teman-teman, berarti usianya kini pas 50 tahun kan? Lewat malahan 50 tahun. Kim menyelesaikan studinya di Myungil Girl High School. Kemudian menyelesaikan gelar sarjana seni dari Universitas Gyeonggi. Latar belakang Kim adalah seorang pebisnis. Ia mendirikan Covana Contents pada tahun 2007. Teman-teman, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam pameran seni. Dia merupakan presiden sekaligus CEO dari Covana Contents. Adapun Kim menikah dengan Yeon pada tahun 2012, berarti sudah 10 tahun ya. Tetapi tak ada informasi terperinci tentang pernikahan jika ibu negara sebelum-sebelumnya tak terlalu menonjolkan dirinya saat suaminya memimpin, berbeda dengan Kim yang dikenal cukup menonjol atau cukup terkenal. Seperti saat dia berada di Madrid, Spanyol ketika menemui suaminya KTT NATO 2022.